Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel kita Hudas Entertainment. Ya, hari ini Ii sama Mama mau beli singkong tapi langsung ke kebunnya. Ya, yuk ikutin kegiatan kita. Nih, udah siap-siap untuk berangkat. Neng yang bawa ya? Ya, oke, yang bawa. Nggak bisa pegang kan? Berapa bayaran kita nih? Ih, berkacamata keren. Anti itu. Akhirnya. Kacamata akhirnya. Kalau udah kena panas, iya. Ini pagi loh, jam 7:30 ini panas nih. Iya. Jam 8 tapi panas banget. Oh, buka hidung nih. Terus gimana? Kamera belum ada. Nggak bisa Mama bikin kamera belakang depan. Yang mana coba, orang gak ada tamu di rumah. Ya, apakan dulu, matikan dulu yang merah. Yang ini? Ya, merahnya. Ini jalannya nggak separah kayak ke pasar kemarin. Iya, karena kan ke belakang rumah nih. Iya. Ke depan. Ini ke depan. Jalannya udah aspal. Kita udah sampai di kebunnya. Nih. Ya, subur, tanamannya banyak, jadi semua. Tuh, cabe. Cabe. Kita mah udah pasir. Iya. Ini gembur agak. Kalian pun nggak pas apa-apa sebenarnya. Iya, ya nanti ya, misalnya nanti Bu perlu lagi, iya. Itu banyak tuh yang putih-putih itu singkong Thailand kan kulitnya putih, cuman dalamnya sama. Sama, iya nggak apa-apa Pak. Nanti kalau kesini kalau sama bapaknya ya. Iya. Nanti enggak, misalnya itu jenisnya sama, enggak racun bukan iya. Yang itu. Cuma enggak pulen itu aja kayaknya Pak. Tapi katanya orang sini itu apa lo? Pulen juga. Singkong roti juga. Singkong roti. Singkong roti yang lebih empuk itu Pak. Sebenarnya cuman orang itu kalau pertama nanam itu katanya umur 6 bulan 7 bulan sudah bisa dikonsumsi. Kalau ini udah lewat umur jadi mungkin agak keras sedikit kan. Tapi kalau untuk ayam itu malah nggak apa-apa juga. Iya, untuk ayam nggak apa-apa. Ya, nanti misalnya habis ibu masih butuh lagi, ya itu nggak masalah. Paling 2 hari 3 hari Pak udah habis lagi tuh. Aduh, ayamnya belum dipanen, masih nunggu 1 kilo lebih dulu. Untuk gorengan sama bikin-bikin kupak juga itu kayaknya kurang minat ya. Oh. Kenapa? Udah gede-gede, udah tua-tua. Ini digabung-gabung aja mau ya? Sawitnya kan masih kecil, jadi di antara sawit-sawit tuh masih bisa nanam singkong. Oh gitu. Nanti kalau udah besar nggak bisa lagi? Nggak bisa lagi, nggak bisa itu. Singkongnya nggak bisa hidup, tapi nggak ada betinya, nggak ada isinya. Oh. Yang gede pakai tali dan gitu. Kayak kayu. Manual pakai tangan rusak tangannya. Iya. Lecet. Kalau satu pokok, dua pokok enggak apa-apa misalnya. Iya. Begitu. Waduh. Wah, ini gede kayaknya sih. Isinya nih, tengok. Berapa bulan nih Pak? Ada 1 tahun belum? Kurang Bu, paling 11 paling.
Ini panjang banget. Mah, lihat mah. Ya, dicari apa diambil gambarnya. Iya. Bapaknya panel ini. Jadi yang ngantar ini anak. Ini kembar mah. Ini kembar lain, kembar panjang ini mah, enggak usah dipotos. Gini aja di depan motor ditaruh tengok. Subur banget ini kan. Paha-paha. Wis. Kalau sini ada pameran, tak keluarkan untuk pameran lebih iya, benar. Jadi satu pokok itu ada 30 kilo tuh. Subur sih tanahnya. Wow, mati mas. 20 kilo ini juga. Keren. Apa yang patah ya tidak? Udah sih Pak, 7 Pak. Udah. Udah. Ini dari 7. Ada juga caranya ya, Neng. Mak, ini yang putih itu memang keluar-keluar dia, Pak. Iya, karena enggak tertutup tanah. Lorong ke atas. Makin besarnya kan dia timbul lantaran tanahnya udah. Banyak Pak, 30 pokok juga Pak. Iya. Banyak ini mah isinya. Nanti kesini. Yang ubi singkong Thailand itu ya. Panjang sampai kesini. Kalau singkong roti itu enak kali itu. Singkong roti yang dibilang singkong roti bukan Pak? Iya, ini benar singkong roti Bu. Isi, karena udah. Kali, karena udah kelewatan. Nanti coba Ibu sambil masak kan. Iya, ini coba harusnya ya. Nanti Ibu tak ambilkan yang masih muda. Kalau yang untuk tela-tela kan singkong roti itu Pak. Banyak juga semalam orang ate dua itu. Empuk banget ya, Mas. Empuk banget. Ampun. Ini banyak kayaknya, Pak. Ibu nanti kalau mau nyoba yang agak tua pun bisa juga. Bisa juga ya. Tuh, panjang. Bedakan sama yang muda kan. Emang roti sebenarnya roti ini, roti semua. Selain yang Thailand ini. Ada kan Pak ini 25 kayaknya? Belum. Kayaknya udah ada ini. Udah ini, Pak. Oh, teman-teman. Setiap hari pun ada yang ngambil, yang sana, yang satu sekarangan muda-muda semalam habis. Makanya sekarang tak tanamin lagi. Udah enggak ada yang nanam singkong soalnya. Iyalah. Nanti kalau enggak ada yang nanam singkong, ada yang nyari kasihan. Tapi nah, ya kalau yang penuh sawit sih udah enggak nanam, bisa nanam lagi memang. Iya, iya, lantaran aku masih ada yang luang itu kan. Apa sekalian nyoba bapak ini? Enggak lah, biar aja besok aja nanti kalau kesini lagi. Taruhnya bawa Bu. Cuma 3 pokok dapat 1 angkong, guys. Ngeri banget. Bu gede-gede. Lima setengah. Lima setengah. Ya ampun. Satu aja udah 5,5. Ya ini. Biar aja lah Pak. Kalau saya dibersihkan kali. Berapa kilo? Berapa Mbak? Wah, ini aja 26. 30 lah sama itu aja ya. Ya teman-teman, kita udah sampai di rumah. Nih, ayo kita kasih makan ayam. Kita kasih makan ayam langsung. Nah, mereka sudah menunggu di depan tuh. Wah, wah tahu aja. Wah. Ya, tuh kan jatuh. Jatuh.
Kenapa, Mah? Karena di bawah tangan Mama dipatokin di situ kakak ayam. Teman-teman, segitu dulu kegiatan kita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.